Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Dailami Firdaus, Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat BKMT, mengucapkan selamat milad untuk Badan Kontak Majelis Taklim BKMT yang ke-41 tahun. Tidaklah mudah suatu organisasi dapat mencapai usia seperti ini. Semua melalui proses panjang dan perjuangan yang luar biasa. Tentunya tema yang diangkat di milad BKMT yang ke-41 tahun ini yaitu berkarya, bermanfaat membangun umat dan bangsa, bukan hanya sekedar tema penghias saja. Tema ini menurut saya merefleksikan perjalanan lahirnya BKMT yang didirikan oleh sosok pejuang muslimah, wanita yang cerdas, tangguh, berintegritas, dan mumpuni dalam ilmu keagamaannya, yaitu Ibunda almarhumah Profesor Dr. Hajjah Tuti Alawiyah ASMA. Banyak pengorbanan dari para pendiri BKMT, terutama sosok Ibunda almarhumah Profesor Dr. Hajjah Tuti Alawiyah ASMA, yang tidak hanya membangun suatu organisasi saja, namun di dalamnya ada pemikiran-pemikiran tentang bagaimana memajukan Islam dengan cara syiar yang lebih utuh dan menyentuh kepada lapisan yang terkecil di lapisan di grassroots. Bahkan, sosok almarhumah Ibunda Profesor Dr. Hajjah Tuti Alawiyah ASMA juga sudah mengkonsep suatu materi pembelajaran untuk pengajaran di Majelis Taklim. Di sisi lain, sebagai motor penggerak, almarhumah juga tidak melupakan untuk para ibu-ibu Majelis Taklim dapat beradaptasi dengan kemajuan serta dapat pula berdikari di dalam kegiatan perekonomian. Semua titipan perjuangan dan cita-cita serta harapan almarhumah Ibunda Profesor Dr. Hajjah Tuti Alawiyah ASMA yang dilanjutkan oleh Adinda Ustazah Hajjah Syifa Fauzia MR tentu akan menjadi energi bagi kita semua, seluruh pengurus BKMT dan seluruh anggota BKMT seluruh Nusantara untuk terus meneruskan waris perjuangan beliau. Saya sangat menaruh harapan besar di bawah kepemimpinan Ketua Umum BKMT Adinda Ustazah Hajjah Syifa Fauzia MR, BKMT bisa lebih berkembang, bisa lebih maju, bisa lebih berdaya untuk memberikan hal yang terbaik bagi umat Islam di Indonesia di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan umat yang luar biasa kompleks, di mana kita semakin mendekati kepada agenda besar bangsa pada tahun 2024. Oleh karena itu, dibutuhkan kesolidan, kekuatan kebersamaan BKMT untuk terus bisa melanjutkan warisan perjuangan yang digariskan oleh pendiri BKMT, Ibunda Profesor Dr. Hajjah Tuti Alawiyah ASMA. Sekali lagi saya sampaikan selamat milad BKMT yang ke-41 tahun. Semoga keberkahan selalu bersama kita sekalian. BKMT, maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.